Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi penerapan baik etle mobile on board maupun etle mobile handheld atau handphone kepada masyarakat di Jalan Boulevard Makassar. Sosialisasi tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem penegakan hukum terhadap pengendara tidak lagi dengan tilang manual atau tilang di tempat, melainkan akan memberlakukan tilang elektronik atau etle di semua Polres jajaran Polda Sulawesi Selatan. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menyatakan sosialisasi ini telah mulai sejak pertengahan Agustus 2023 lalu secara gencar dan masif. Dalam tahap percobaan etle, belum dilakukan penilangan terhadap pelanggar, melainkan pelanggar akan mendapat surat berupa imbauan yang tertulis secara detail mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun untuk penegakan hukum secara resmi dalam penerapan etle akan dimulai bersamaan dengan Operasi Zebra 2023 pada tanggal 4 hingga 17 September 2023. Khusus mengkabir secara otomatis jadinya nih ya.